Halo guys, welcome back to Zidan and Mama Vlog guys. Hari ini aku aku tunjukin tutorial bagaimana cara menggulung molen. Pertama kali kita giles tepungnya guys. Ini menggulungnya aja ya guys, nanti kalau kapan-kapan tak bikinin gimana caranya itu. Kita pakai mesin penggilingan guys. Ditarik ulur ya, jangan kayak cinta tapi tarik ulur, mendem orang. Tuh, kita masukin dulu ke mesin prosesnya. Itu kayak setelannya ini ya guys, ini kayak buat kamu mau tipis sama mau tebel guys. Nanti kamu putar buka lama-lama ya terlalu lebar. Nah, terus halus ya guys. Oh, sampai halus guys. Itu banana apa pisangnya udah dibelah-belah guys. Guys, radok mudun guys. Aku tidak bisa mendelok guys. Oke, okay, ya. Digulung-gulung kayak kamu gulung cinta sampai, itu. Sampai sambil ditarik sedikit. Nah, ditarik, oh, ditarik biar enggak terbuka. Biar tidak terbuka, guys. Saat digoreng. Wah, mantul guys lebih tuh. Lebih kencang, guys. Nah, begini guys. Wow. Ditutup ujungnya kayak guys biar tidak masuk angin. Nah, seperti ini. Oh my god. Jadi molen. Ini molen sultan guys, yang terkenal dengan molen-molen sultan ini guys. Kalau kamu mau tahu yang namanya molen sultan, cikidot guys. Ya begini. Ini cara Arabik. Ini pisangnya udah dibelah-belah gitu ya guys. Jadinya, maaf guys, si Mr. Aryan mengkrecoki guys. Ini dia guys. Ini pengkrencokan ini guys. Namanya Aryan kan guys. And then this is Mr. Luis Marcona. Luis Marco. Excellent. Say hello. Oh. Oh ya. Itu tadi ya guys resep molennya. Dan halo Mr. Jidan. Halo. Halo Tante Eti. Welcome. Ini my beautiful sister. Sebentar lagi dia mau sister. Bikin Sista is my style. Dia nanti bikin YouTube channel ya guys. Bisa subscribe channelnya dia nanti kalau dia udah bikin. Dia lagi malas nggak mau bikin. Terus banananya udah dibelah begini ya guys, biar menemplok nanti tepungnya. Oke, begitu guys caranya guys ya. Dan adonannya pun harus lebih iya. Lembut. Harus lembut guys lembut. Tuh. Lembut. Kalau guys, sudah lembut. Hello, please like, comment and subscribe. Oke, thank you. Bye-bye.